Okey, selamat pagi bersama. Hari ini saya ingin mengalu-alukan saudara Nasir dan Mustafa daripada Gua Musang, orang asli Gua Musang, Kelantan, yang telah bersama-sama kita untuk mengumumkan satu pesta jenula, iaitu pesta kebudayaan dan perkampungan orang asli. Selamat datang ke Pulau Pinang. Dan bersama kita ialah Yang Berhormat Steven Sim, anak Adli. Ini dalam peka. Peka ialah kita punya pertubuhan di mana mereka menguruskan kerja-kerja di peringkat akumbi bersama dengan masyarakat setempat. Dan yang lain di sini adalah anggota-anggota peka. So saya alu-alukan mereka juga. Hari ini pesta Jenulang yang akan diadakan pada 18 hari bulan November di Kota Cornwallis, Fort Cornwallis, Padang Kota Lama, adalah pesta kebudayaan dan perkampungan orang asli yang pertama diadakan di negeri Pulau Pinang. Semua pun Pulau Pinang tak ada orang asli. Tak ada penempatan, bukan tak ada orang asli lah. Ada, tapi tak ada penempatan khusus orang asli. Tapi kita rasa sebagai rakyat Malaysia, setiap negeri harus berikan perhatian dan juga penekanan kepada orang asal kita. So itulah sebabnya pihak kerajaan negeri bersedia untuk menaja dan menganjurkan satu pesta kebudayaan dan perkampungan orang asli di Pulau Pinang, supaya rakyat setempat, rakyat Pinang, dapat lebih tahu dan mengenali secara lebih dekat orang asli, kebudayaan mereka dan cara hidup orang asal yang telah hidup lebih beribu-ribu lah di sini. So di sini beribu-ribu tahun di sini. So di sini mungkin kita tak ada satu penempatan orang asli, tapi semua pun daripada Kelantan, semua pun jauh di hati, tapi semua pun jauh dari segi jarak tapi dekat dalam hati lah. So itulah maksud dan juga tujuan baik kerajaan negeri untuk anjurkan pesta sedemikian. So sepanjang festival tersebut akan diketengahkan pengalaman kebudayaan dan kehidupan orang asli Malaysia, khusus buat orang ramai yang datang berkunjung, terutama orang tempatan. Objektif pesta ini adalah agar kebudayaan, sumbangan serta cabaran yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di Malaysia dapat diikuti dan didedahkan kepada masyarakat. Kebudayaan orang asli seolah-olah adalah suatu rahsia terpendam. Kaum paling tua dalam negara kita, justru Pulau Pinang berhasrat membawa keluar kekayaan budaya mereka ke negeri ini agar dapat dinikmati dan dialami oleh semua orang. Seperti yang saya sebut tadi, ini adalah kali pertama satu pesta sedemikian diadakan di Pulau Pinang. So anda telah mencipta sejarah di Pulau Pinang. Dan semangat ini, semangat menjadikan Pulau Pinang negeri pertama di luar Sabah dan Sarawak yang menganjurkan pesta itu orang asli, juga dicerminkan apabila Pulau Pinang adalah negeri pertama yang menganjurkan pesta gawai dan kamatan secara tahunan bagi meraihkan pesta kebudayaan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak yang bermastautin di Pulau Pinang, tapi juga untuk mendekatkan lagi hubungan di antara Sarawak dan Pulau Pinang. Pesta ini diharapkan dapat menyuarakan isu-isu serta cabaran yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di Malaysia, terutamanya dari segi perjuangan menegakkan hak mereka, iaitu yang daripada Gua Musang, mereka kini dihalau daripada kampung mereka, tak tahu nak duduk kat mana lah. Nah, itulah perjuangan, dan mereka menyuarakan perjuangan yang selama ini kurang mendapat perhatian daripada pihak berkuasa, baik kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri Kelantan.
Program-program yang akan berlangsung semasa festival tersebut termasuklah pameran perkampungan orang asli, demonstrasi teknik masakan orang asli di mana pengunjung berpeluang mencuba makanan serta produk orang asli, pelbagai persembahan muzik dan tarian tradisi, hasil kraft dan permainan orang asli. Selain itu, forum buat bicara dan tayangan filem-filem yang berlatarkan kisah kehidupan, survival dan perjuangan masyarakat orang asli akan ditayangkan. Tarikan utama yang menanti para pengunjung adalah perkampungan mini suku kaum orang asli yang bakal dibina di tengah-tengah kota Cornwallis Club. Perkampungan ini adalah sebuah pengalaman seni bina dan budaya masyarakat orang asli yang tidak boleh dilepaskan peluang ini oleh orang ramai, memandangkan ianya belum pernah ada di negeri kita sendiri. Untuk makluman, perkampungan mini tersebut akan dibina oleh anak muda orang asli sendiri dengan bantuan anak muda negeri Pulau Pinang yang menjadi anggota peka penggerak komuniti muda. Festival ini adalah ditaja dan dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dibantu oleh peka dan organisasi masyarakat, terutama sekali anak-anak muda orang asli. Daripada masyarakat orang asli sendiri, kita menjangkakan seramai lebih 200 orang akan hadir. Selain menjadi sebuah acara kebudayaan, festival ini juga adalah salah satu bentuk jambatan kerjasama dan setia kawan negeri Pulau Pinang dengan masyarakat orang asli dari seluruh Malaysia. Secara tidak langsung, ini juga adalah satu tanda penghargaan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada kekayaan budaya dan sumbangan masyarakat orang asli kepada negara Malaysia. Diharapkan pesta ini dapat berjalan lancar dan kami mengajak semua untuk hadir meraikan pesta ini. Nah, pesta ini akan dijalankan secara terbuka. Tidak ada bayaran akan dikenakan. Ia adalah percuma. Dan kita harap semua boleh datang untuk mendapat satu pengalaman yang agak unik ini. Bobby Steven C mungkin nak tambah. Festival ini memang seperti yang disebut oleh Ketua Menteri adalah kali pertama dianjurkan di Pulau Pinang. Dan oleh itu kami merasa amat bangga lah kerana berjaya menjemput lebih kurang 200 orang asli daripada 6 buah negeri, ya, Pahang, Perak, Kelantan, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, yang terdiri daripada 12 suku kaum orang asli di Semenanjung Malaysia. Keseluruhannya ada 19 suku kaum. Tapi untuk festival kali pertama ini kita berjaya menjemput wakil daripada 12 suku kaum. Jadi harap di tahun-tahun yang akan datang mungkin kita boleh memobilisasikan ataupun menjemput wakil daripada semua kaum orang asli yang ada di Semenanjung ini. Dalam penganjuran program ini, kita dibantu oleh PK, ahli-ahli PK ataupun penggerak komuniti muda, iaitu anak muda negeri Pulau Pinang yang menjadi sukarelawan dalam kegiatan ataupun program-program masyarakat. Tetapi yang paling penting sekali ataupun yang saya rasa paling utama dan menarik ialah program ini juga diselaraskan secara bersama dengan penglibatan anak muda orang asli. Jadi contohnya logo untuk program kita, Jenulang Flash ini merupakan reka cipta oleh orang asli sendiri. Semua perjalanan program perkampungan mini semuanya ada penglibatan orang asli. Jadi kita boleh lihat ini merupakan satu usaha bersama, kerjasama antara anak muda negeri Pulau Pinang dengan anak muda orang asli di Malaysia. Jadi saya harap ini akan menjadi satu pentas yang bukan saja mempersembahkan kekayaan, kebudayaan dan sumbangan orang asli, tetapi juga menjadi pentas di mana anak muda kedua-dua belah pihak akan mewujudkan satu persahabatan sebagai rakyat negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih.
Dato' Menteri. Jadi saya bagi pihak masyarakat orang asli mengucapkan banyak-banyak penghargaan ya kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang, sebab kalau ikutkan hati saya memang malu datang ke Pulau Pinang, sebab di negeri saya sendiri di Kelantan, Kerajaan Negeri Kelantan tak pernah buat. Walaupun di negeri Pulau Pinang ini kalau kita lihat tak ada orang asli, tapi Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan program ini. Dan ini bagi saya adalah satu penghargaan untuk mengetengahkan kebudayaan masyarakat orang asli, yang saya fikir masyarakat luar tidak tahu lagi apakah keunikan dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada pada orang asli, yang kalau kita lihat di Semenanjung ini hampir 19 suku kaum sebenarnya. Dan setakat ini cuma saya melihat di Selangor ya, Selangor berjaya untuk mengadakan Hari Orang Asli ini setiap tahun. Kalau kita lihat pada tahun lepas dan tahun ini pun mereka sudah buat. Apapun, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pulau Pinang. Dan saya berharap program ini akan diteruskan, kalau boleh jadikan program ini sebagai satu sambutan Hari Orang Asal, di mana PBB telah mengiktiraf Hari Orang Asal jatuh pada 8 Ogos setiap tahun. Jadi ia bagus untuk orang asli, sebab kalau kita lihat kerajaan persekutuan sekalipun gagal untuk memertabatkan kebudayaan kami di peringkat kebangsaan maupun peringkat global. Jadi ini adalah bagi saya sebagai satu penindasan di mana kerajaan persekutuan ini menganggap orang asli itu tidak wujud di bumi Malaysia. Sedangkan kalau kita pahami bahawa kita sebenarnya masyarakat asal. Kita masyarakat asal. Jadi bukan kita nak diangkat kita ini sebagai satu masyarakat yang boleh dipandang oleh negara luar, tapi sebagai satu penghargaan untuk kami pun sudah cukup. Seperti mana kalau kita lihat pada hari ini di Pulau Pinang telah pun mengadakan program ini yang jelung kali diadakan. Saya mengucapkan syabas kepada Yang Berhormat dan juga Kerajaan Pulau Pinang di atas usaha untuk mengetengahkan kebudayaan dan juga memperkenalkan masyarakat orang asli ini yang ada di Semenanjung ini kepada masyarakat umum. Jadi terima kasih banyak. Yeah.